Menjadi seorang driver ojek online menurutku salah satu pekerjaan yang mulia. 24 jam hadir untuk memenuhi keperluan para konsumen, entah itu mengantarkan berpergian, barang, bahkan makanan. Panas ataupun hujan tak sedikit pun menurunkan semangat untuk melayani para customer. Namaku Indra. Awalnya aku bekerja di sebuah restoran di daerah Bandung Barat. Restoran tempatku bekerja setiap harinya selalu dipenuhi oleh orderan dari para driver ojol. Hingga akhirnya aku pun tertarik untuk bergabung menjadi driver ojol. Setelah ngobrol dengan para driver, aku diarahkan ke salah satu komunitas yang mereka miliki untuk membantu pendaftaran menjadi driver. Ini juga salah satu alasanku untuk bergabung, karena komunitasnya. Selain pekerjaannya melayani konsumen secara online, mereka juga mempunyai rasa solidaritas yang tinggi terhadap satu sama lainnya. Singkat cerita, akun driver ojolku berhasil terdaftar. Pekerjaan sebagai ojol adalah sebagai sampingan dari pekerjaan utamaku. Aku memutuskan memulai menjalankan pekerjaan sebagai ojol setelah pulang dari pekerjaanku di restoran. Ataupun sebelum aku masuk kerja di restoran. Ya, jadi sampingan lah. Hari pun berlalu. Aku mulai menikmati pekerjaanku sebagai ojol ini. Tak mudah rasanya menjadi driver ojol karena kita selalu dihadapkan dengan berbagai karakter dari para konsumen. Tapi apapun kondisinya, kita sebagai driver harus selalu siap. Tersenyum ramah. Demi pelayanan yang baik. Hari itu aku sangat ingat. Minggu awal Desember 2023, aku baru saja pulang dari restoran sekitar jam 11 malam. Aku lalu menyalakan aplikasi ojolku dan menunggu beberapa saat sampai aku mendapatkan sebuah orderan pertamaku malam itu. Setelah kulihat, ternyata orderan penumpang. Tanpa berlama-lama, aku langsung berangkat menjemput konsumenku itu. Setelah mendapatkan beberapa orderan dan menyelesaikannya, tak terasa aku melihat jam, ternyata sudah jam 3 dini hari. Aku pun bergegas melajukan motorku dan pulang ke daerah Ciganitri atau Bojong Soang. Sampai ketika aku sudah memasuki daerah Bojong Soang, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Kulihat ada orderan lagi yang masuk. Wah, ternyata aku lupa mematikan aplikasi ojolku. Orderan itu adalah orderan penumpang. Dan ketika aku lihat orderannya, ternyata penumpang tersebut minta dijemput di salah satu tempat pembelanjaan. Ya, kalau jam segini sih sudah tutup. Dan minta diantarkan ke daerah Cikoneng. Aku sempat berpikir beberapa saat. Mengingat aku akan pulang, ini aku ambil atau cancel ya? Mengingat posisiku saat itu sudah dekat dengan jalan rumah. Setelah dipikir-pikir, aku masih bisa pulang, motong jalan dari Cikoneng ke Ciganitri. Sudahlah. Aku pun memutuskan mengambil orderan itu. Rezeki jangan ditolak.
Sampai di titik penjemputan, aku mencoba mencari siapa penumpangku itu. Sampai kulihat seorang perempuan. Oh, itu sih kayaknya ya. Kak, yang order ke daerah Cikoneng ya? Ia pun mengangguk. Iya, perempuan itu sepertinya karyawan di area pembelanjaan ini. Dan baru pulang. Tanpa berlama-lama, aku mempersilahkannya naik dan kami pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Aku melaju perlahan. Sepanjang jalan, penumpangku itu mengajakku ngobrol. Sampai menanyakan tempat tinggalku. Aku bilang kalau rumahku daerah Ciganitri, tidak jauh dari alamat yang dituju. Singkat cerita, aku pun sampai di titik pengantaran. Setelah itu aku langsung pergi berpamitan dan bahkan aku dikasih tips lebih. Karena ya memang jam-jam segini agak sulit untuk mendapatkan ojol. Baru saja aku akan berangkat, penumpangku itu bilang sebaiknya pulangnya lewat jalan raya saja, jangan motong jalan karena sudah sepi dan ya takut terjadi apa-apa. Aku pun mengangguk mengiyakan perkataan perempuan itu. Aku langsung jalan pulang. Meskipun tadi dibilang jangan lewat jalan motong, tapi mau bagaimana lagi, itu yang paling dekat. Dan kondisiku pun sudah lelah, ingin cepat sampai ke rumah. Daripada aku harus putar balik arah jalan raya, aku pun memutuskan untuk memotong jalan. Terlihat sudah sepi. Sepanjang jalan itu tidak kulihat ada kendaraan lain. Yang kulihat hanya klaster perumahan saja di kiri kanannya. Dan karena sudah malam juga, tak ada satu orang pun yang terlihat. Entah sedang berjalan, nongkrong, atau berjaga, sama sekali tidak ada. Warung-warung di pinggir jalan pun tidak ada satupun yang buka. Aku benar-benar sendirian melewati jalan itu. Sampai ketika aku melanjutkan motorku dengan kecepatan sedang, tiba-tiba entah dari mana datangnya, kulihat di depanku ada dua ekor angsa berdiam di tengah jalan menghalangi jalanku. Aku pun memberhentikan laju motorku dan melihat angsa itu. Angsanya cukup besar. Dua angsa itu muncul. Dan ketika kulihat kiri kanan, tidak ada area pesawahan. Dan angsa tersebut putih bersih. Apa mungkin ada yang memeliharanya ya? Bodoh amatlah. Sana.
mencoba mengusir angsa-angsa itu. Tapi angsa itu malah makin mendekati motorku, menghalangiku untuk maju. Ih, nah, apa sih? Shh, sana. Aku memundurkan motorku sedikit demi sedikit, melewati angsa-angsa itu lalu melaju kembali. Kurang lebih 100 meter dari tempatku bertemu angsa-angsa itu, dari kejauhan aku melihat sebuah gulungan seperti gulungan kain atau mungkin spanduk ya, berwarna putih di samping tiang listrik di sebelah kiri jalan. Itu mungkin spanduk yang belum dipasang, masih tergulung. Karena ini momen pemilu, pasti banyak spanduk-spanduk yang akan dipasang di jalanan. Dan ketika semakin dekat dengan tiang listrik, tiba-tiba saja yang kukira itu gulungan spanduk tiba-tiba melompat dan sudah ada di tengah jalan. Astaga! Aku hentikan motorku secara mendadak. Dan kini kulihat di depanku ada kain putih yang melayang. Apa itu? Dan ketika ku perhatikan lebih seksama, itu sosok pocong. Sosok pocong dengan jelas kulihat mukanya hancur, dan pocong itu menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan secara terus-menerus. Aku coba pejamkan mataku, berharap ini hanya halusinasiku saja, tapi ketika aku buka mataku lagi, astaga, sangat jelas sosok itu masih ada dan tepat berada di depan motorku. Dan kini ku dengar suara geraman dari sosok itu. Badanku gemetaran sangat hebat. Aku coba membaca doa sebisa mungkin sambil terus bangkit dan kembali melajukan motorku. Cepat kilat aku gas motorku tanpa melihat lagi ke arah belakang. Namun tiba-tiba saja motorku terasa sangat berat. Iya, sangat berat. Semakin ku gas motorku, bunyi mesinnya malah semakin terdengar sangat keras. Seakan-akan tidak kuat untuk menambah tenaga. Padahal jalanan tidak menanjak, hanya lurus. Dan ini kenapa? Dan ketika ku tengok dari spion kaca motorku, astaga, sosok pocong itu berdiri di atas jok, tepat di belakangku. Bulu kuduku langsung berdiri merinding hebat. Tanpa pedulikan itu, aku pura-pura tidak melihat dan langsung tancap gas kencang mungkin. Sampai akhirnya aku sampai di tempat yang cukup terang dan buru-buru sampai ke rumah. Tiga hari setelah kejadian itu, aku terbaring sakit dan suhu badanku tidak turun. Sampai ketika kondisi badanku sudah membaik, aku mulai lagi untuk bekerja. Di tengah perjalanan, aku sempat berhenti
di tempat di mana aku melihat sosok itu. Dekat tiang listrik itu. Di saat bersamaan ada seorang bapak-bapak yang datang menghampiriku. Dan bertanya pada aku kenapa. Aku bilang aku baru mengalami kejadian beberapa hari yang lalu. Melihat sosok pocong di situ. Bapak itu hanya bilang, hati-hati jika lewat jalan ini. Kemarin pun sempat ada yang meninggal kecelakaan di sini. Aku pun mengangguk setuju. Padahal aku sudah tidak ngebut, tapi tetap saja ada kejadian-kejadian yang aneh. Memang sudah sebaiknya jika ada satu jalan yang angker dan kita sudah diberitahu oleh orang sekitar, lebih baik dituruti saja, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya.